שמע ישראל אדוני אלוהי Adonai. Mosiah adalah kata Ibrani untuk Mesias. Kata Mesias dalam bahasa Inggris berarti penyelamat atau pembebas yang diharapkan. Salah satu prinsip iman Yahudi bahwa suatu hari akan muncul seorang pemimpin Yahudi yang dinamis, keturunan langsung dari dinasti Daud, yang akan membangun kembali kuil di Yerusalem dan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia dan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Semua bangsa di dunia akan mengakui Mesias sebagai pemimpin dunia dan akan menerima dominasinya. Di era Mesianik akan ada perdamaian dunia, tidak ada lagi perang atau kelaparan, dan secara umum standar hidup manusia akan menjadi tinggi. Semua manusia akan menyembah satu Tuhan dan menjalani cara hidup yang lebih spiritual dan bermoral. Yudaisme sangat percaya bahwa dengan kepemimpinan yang benar, manusia dapat dan akan berubah. Kualitas kepemimpinan Mesias melalui kepribadian dan teladannya yang dinamis, ditambah dengan kerendahan hati yang nyata, ia akan menginspirasi semua orang untuk berjuang demi kebaikan. Dia akan mengubah mimpi yang tampaknya utopis menjadi kenyataan. Dia akan diakui sebagai pria dengan kualitas kepemimpinan yang lebih besar daripada Musa. Mesias akan menjadi pria yang memiliki kualitas luar biasa. Dia akan mahir dalam tradisi Taurat tertulis dan lisan. Dia akan terus-menerus mengkampanyekan ketaatan Torah kalangan orang Yahudi. Dia akan membela prinsip-prinsip agama dan memperbaiki pelanggaran dalam ketaatan mereka. Di atas segalanya, Mesias akan digembar-gemborkan sebagai Raja Yahudi sejati. Orang Yahudi mengantisipasi kedatangan Mesias setiap hari. Mesias pertama-tama akan membangun kembali kuil dan kemudian berkumpul di pengasingan. Yerusalem dan kuil akan menjadi fokus tempat peribadatan. Secara umum, umat manusia harus berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan dan kebaikan. Orang Yahudi diberi mandat untuk belajar dan sadar akan penebusan Mesianis dan memperkuat imannya akan kedatangan Mesias yang terakhir.